sampai kita kata Madinah. Naik bis ya, Pak. Tangis haru ayah Dinar Kenny memperlihatkan bangga kalau sang anak dapat mengumrohkan seluruh keluarganya. Meski ada satu kesedihan, yaitu Dinar Kenny putus dengan ridho ilahi. Karena seperti sebelumnya, keduanya punya rencana umroh bersama dan segera menikah. Namun ternyata, Dinar Kenny putus dengan ridho ilahi dan kini umroh masing-masing. Bangga dan bahagia Dinar Kenny memamerkan bisa membawa keluarganya seluruh semua umroh, bahkan sengaja di bulan puasa agar full ibadahnya. Bukan tanpa alasan, dari dulu memang pernah ingin mengajak seluruh keluarganya. Dinar Kenny hanya baru mengajak orang tuanya, namun kini cita-cita terlaksana seluruh keluarga diberangkatkan umroh oleh Dinar Kenny. Tak hanya putus batal umroh juga, namun ternyata Dinar Kenny dengan ridho ilahi sempat merencanakan pernikahan yang juga gagal pernikahannya. Ada salat subuh, Teteh. Subuh. Mama gemoy, doain ya aku sama bapak sama mama berangkat umroh. Kita lagi nungguin boarding bentar laginya, Pak. Dikenal sebagai DJ seksi, kerap menampilkan penampilan-penampilan seksinya. Namun di Ramadan kali ini, Dinar Kenny mengaku dirinya tobat. Berangkat umroh, Dinar Kenny memohon doa, kesehatan, rezeki, juga jodoh. Dinar Kenny pun menyebutkan, semua memang sudah direncanakan Allah, termasuk saat dirinya putus dengan sang pacar, ridho ilahi. Tak peduli dengan komentar-komentar orang lain terhadap dirinya, menurut Dinar Kenny, penampilannya seksi hanya penampilan saja. Di hati hanya dirinya dan Allah yang tahu, apalagi pengakuan Dinar Kenny dirinya memang tak pernah meninggalkan sholat seperti ajaran sang bapak, yaitu Bapak Haji Acep yang selalu mengingatkan Dinar Kenny tak melupakan 5 waktu. Baru beres sholat subuh. Semangat guys puasanya. Diantar terus sama kakak, makasih. Duh, mama, mama lagi berduaan. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.